Kang? Kang? Assalamualaikum. Ya, belum pulang. Dapat berapa kilo? Lah yo. Nyendak sak ton tah aku. Sudah sampai sak ton? 10 kintal sih. 10 kintal. Wah, lumayan. Lumayan. Ada hasilnya. Kalau malam apinya nyala enggak, Pak? Nyala. Nyala. Buat jaga-jaga. Biar hangat satu. Iwak ayake. Iya. Aku tau rono. Malah ono wong kon kunang kono nopo? Ono. Wong mate wong dikono. Sering ngombe kae paetan kom biasa. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu. Beliau sudah pulang. Lawas banget sampean ya. Sudah 1 tahun. Tahun. 1 ya. Tahun loh. Ya. Baru ke sini lagi. Iya. Sudah. Oke. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Dan bisa bersilaturahmi, Kang. Iya. Nah. Masuk lah. Gih, monggo. Aduh. Ini Pak Ruah baru pulang dari tengah hutan nggih, Pak? Iya. Dan assalamualaikum. Waduh, ini masih ada Pak Ruah masih menyimpan foto 2022 ya? 2022 karena kita sudah pernah ke sini. Sudah silaturahmi dan ini masih kita lanjut silaturahmi. Aduh. Ngos-ngosan nembe ro, Pak aku, Pak. Nembe. Nembe srok. Ini mau mandi dulu, Pak. Iya, mandi. Ya udah. Pak Ruah baru pulang dari hutan dan beliau ingin bersih-bersih dulu, mandi. Ini mandinya ke sungai sana depan yang tadi kita lewati itu teman-teman, beliau mandinya di sana dan kita tunggu di rumah ya teman-teman, beliau biar bersih-bersih dulu. Aduh, ini Pak Ruah sudah selesai mandi. Baru dari tengah hutan ya, Pak. Iya. Panen kopi, Pak. Iya. Panen kopi, tapi sudah selesai, Pak. Sudah. Oh. Kirain masih panen, loh. Tak ikut melu manen. Sudah selesai. Selesai. Hasilnya piye, Pak? Nah, hasilnya biasa-biasa mawon, Kak. Tidak terlalu paling banyak. Sate gelondongan aja sih. 55 sekilo. Sekilo berapa? 5.500. 1 kilo 5.500. Iya. 1 kilo. Mahal apa murah? Ya, mendingan tok. Lumayan. Lumayan tok. Lah dapat berapa kilo? Lah yo. Nyendak sak ton tah aku. Sudah sampai sak ton? 10 kintal sih. 10 kintal. Wah, lumayan. Lumayan. Ada hasilnya. Jadi di sini itu Pak Ruah itu tinggal sendiri, bercocok tanam di hutan. Kalau
dari depan itu rumahnya ada apa namanya, Tarsan itu julukan dari warga di bawah atau gimana ini? Tarsan. Saya belum terkenal lah aku. Kirain si Pak Rua ini karena tinggal di hutan sendirian, terus dari masyarakat di bawah Tarsan hidup sendirian, kayak yang hidup di hutan-hutan itu si Tarsan. Dan di sini itu Pak Ruah itu mengandalkan perkebunan ya Pak, perkebunan di hutan. Kadang ada apa namanya, kapulogo, kopi. Ada lain Pak, yang lain? Tidak ada, cuma itu. Dan ini gubuk dari Pak Ruah. Dan itu tempat tidurnya. Ini tungku untuk memasak. Dan di ini sekaligus dapur ya Pak. Iya. Ini kalau malam apinya nyala nggak Pak? Nyala. Nyala. Buat jaga-jaga. Iya. Biar hangat satu. Nah kedua binatang liar ya. Iya. Iya. Tapi masih banyak Pak di sini Pak. Ah masih. Oh masih. Kadang ada apa semacam monyet atau mampir-mampir ke sini. Ada. Ada, tapi mendekat atau masuk sini enggak? Dekat. Masuk juga. Waduh. Di sini. Di sana. Ya. Tapi sering enggak, Pak? Sering ta. Sering. Tak tunggu Pak biar lihat Pak, misalkan hari ini turun ke sini. Nah, hari ini jauh. Jauh. Biasanya kadang-kadang lah. Sore atau malam itu, Pak? Ya, kadang sore. Sore. Tapi kebanyakan sore ya, mungkin karena mencari makan juga sih ya. Sudah hampir berapa? 1 tahun ya Pak? Sampean? Nggak. 1 tahun baru kesini lagi. Dan kondisinya yo masih sama. Masih sama. Sampan panen kopi ini berarti berarti ngalas duduk nang ini mana sudah mudun tinggal sore mudun ke kayak ini. Nah, kalau nganjur, sampan lahan ini luasnya kira? Luas ya? Lah yo, kadang-kadang paling ngombe 1 hektar paling ngombe yo. Paling ngombe 1 hektar. Kui kopi kabeh. Kopi. Masih kapulo kulo nang sore opo piye? Ya nang sore depane sore wis kopi ku. Yo, berarti ora dhewe-dhewe. Ora. Wong ora kan. Pancok beli berapa kira? Ini apa barang? Barang? Nenggala apa ya? Dolan? Nenggala? Ya, setengah hari ya balik kalau balik bisa. Ini ini aku punya mesaknya. Jangan kira tau. Nampaknya ngeri bapakannya karena dia gini. Ini nakolong kuih. Ini. Tapi ngerti perah? Sampean nang kene iki. Lha ya wis ngerti adine ta. Oh, pertama. Baru pertama iki wis ngerti. Ngerti. Wong mau ana atur sikut nang kene ya. Yang biasa nang kene kan ngono. Baik, teman-teman. Kita sudah selesai mampir di tempat Pak Ruah dan ini Pak Ruah mau mengantar kita jalan ke
kampung dan mengajak kita ke salah satu apa namanya curug yang ada di sini, atau bisa dibilang wisata tadinya, cuman sekarang sudah tidak dikunjungi lagi karena tempatnya sudah rusak. Kita lanjut turun ke kampung yang ada di bawah sana, teman-teman. Menurut Pak Ruah, bahwa dari pagi sampai kurang lebih jam 1 atau jam 2 beliau pulang ke rumahnya yang ada di tengah hutan ini, dan yang setengah harinya itu digunakan untuk istirahat dan bisa main ke kampung atau turun ya teman-teman. Jadi kita mau diajak beliau ke kedung, namanya katanya namanya Kedung Jumbleng. Seperti apa Kedung Jumbleng itu, kita coba lihat. Kata beliau sih tempatnya bagus. Di sini banyak sekali tanaman kapulaga ya teman-teman. Tuh. Dan kapulaga ini seperti ini teman-teman. Dan di bawah sana tuh hutan. Sangat rindang sekali, bisa dibilang jurang itu ya. Masih jauh enggak Pak tempatnya Pak? Orang jauh. Tempat apa? Namanya apa? Kedung Jumbleng. Kedung atau apa Pak? Curug kecil Pak. Curug kecil. Ya, ini
musim kemarau emang ada airnya, Pak? Kenapa, Nes? Enggak, musim kemarau lah ada airnya enggak ya? Ada. Ada. Dulunya tempat apa, Pak, ini, Pak? Kenapa, Nes? Yen wisata juga. Oh, wisata. Oh, wisata. Bilang kok. Sekarang enggak bisa izin, Pak. Oh, enggak boleh izin, Pak. Kenapa, Pak? Enggak boleh. Enggak boleh dari warga. Warga apa perhutani? Perhutani. Perhutani. Padahal misalkan itu tempatnya bagus ya, eman-eman sih. Tapi dulunya juga olah desa atau desa?